mungkin di Indonesia lebih terkenal sama masker batik. Sebetulnya batik sama tiger itu sama. Beda penyebutan aja kan. Beda penyebutan. Beda label kan. Lah. Okay. Lalu ada juga yang albino. Ada juga yang lebih stick, ada yang lemon. Nah, lipstick stick itu warna itu seperti apa sih? Kalau lipstick stick sendiri dia basicnya putih seperti gading, ada warna merah. Juga dari bola mata dia punya itu hitam anggur. Oh, hitam anggur. Beda, beda kalau sama merah albino. Berarti dia albino. Kalau albino itu berarti dia merah. Betul. Oh, kepala dia semua. Ya. Halo Sobat Amis, balik lagi sama gua Rahmat. Di video kali ini gua gak sendiri, Marcelnya di bawah, gua di atas. Kali ini gua mau ke tempat temen gua. Dia ini adalah pemain ikan Oscar. Jadi banyak teman-teman Sobat-Sobat Amis semua yang minta gua sama Marcel ngeliput ikan Oscar. Jadi kita akan kupas tuntas tentang Oscar, tentang penyakitnya, terus cara pemijahannya, terus makan yang bagus, sama jenis-jenisnya lah. Jadi tetap stay tune di sini, di video ini, jangan kemana-mana. Yuk kita langsung berangkat ke tempatnya, let's go. Oke guys, kita udah sampai ke tempatnya. Kali ini gue sama dua temen gue, mereka adalah pengurus dari forum jual beli Oscar Indonesia. Kali ini gue mau nanya-nanya tentang mereka, tentang ikan-ikan mereka. Ntar kita lihat ikan-ikannya ntar. Kita ngomong-ngomong dulu aja guys, oke? Perkenalkan dulu namanya siapa? Ini. Halo, gue Tubagus. Di Facebook ada nama Tubagus Au. Oke. Okay. Halo, nama gua Albert. Gua Albert juga. Oke. Okay. Sejak kapan menikah Oscar? Kalau disebut sejak kapan? Kenalnya sih dari SD udah tahu ya. Semua orang pasti tahu. Karena familiar banget tuh pada tahun-tahun itu. Betul. Untuk fokusnya lagi 2 tahun belakangan ini udah lebih senang sama Oscar. Oke. Okay. Itu kenapa sih bisa demen banget sama Oscar? Gua rasa spesial sama Oscar karena dia kalau berenangnya lebih anggun dibandingkan lain. Elegan ya. Elegan. Iya. Tapi banyak sobat-sobat Amis melihat banyak yang komentar ke gua mukanya rada ngekin ya. Iya. Emang rasanya beli. Ini gimana sih tentang Oscar itu? Dianya itu karakteristiknya tuh seperti apa sih Oscar itu? Karakteristiknya sebetulnya dia hampir sama sih kayak secret-secret lain. Yang ngebedainnya karena dia dari Amerika Selatan. Dia itu lebih enak kalau dilihat di tank rame-rame. Oke, jadi kalau misalnya Oscar-nya cuma hanya berapa ekor aja itu kurang menarik kah? Atau berantem kah atau kurang bagus? Tahu gue sih kalau Oscar itu kan agak galak dan jahil. Betul. Kalau gue pribadi sih lebih ke Oscar kalau sedikit enak aja. Oke. Okay. Yang kedua kalau sedikit dia lebih banyak tawuran, berantem lah gitu. Oke. Okay. Jadi kalau lebih banyak lebih enak juga. Jadi Oscar itu kita biar Oscar itu nggak butuh tempat besar-besar gitu ya? Enggak ya, nggak terlalu lah. Nggak terlalu ya. Karena dia pertumbuhannya juga yang biasa ada di Indonesia simpel paling 30 cm lah, dia nggak gede-gede. Oke. 30 cm itu juga di kolam? Ya, kolam tank yang paling 25 udah gede. Terus berdirinya FJBOI ini itu tahun berapa? Kalau tahun baru belakangan ini sih. Baru belakangan ini. Oke, jadi itu grup baru guys di Facebook. Jadi untuk para yang mau mulai main ikan
Oscar, bolehlah. Bolehlah. Join ke grup mereka. Mau tanya-tanya. Anggotanya banyak, mau tanya-tanya, terus mau cari jual beli. Cari jual beli juga bisa. Mau tahu lebih dalam lagi tentang Oscar di sana, kita siap ngebantu. Edukasi, edukasinya semua ada di sini, guys. Ya, terus kalau Oscar ini kan ikan yang cukup agak bandel. Penyakitnya itu apa aja sih? Kalau penyakitnya kasih tahu ke sobat-sobat habis. Ini sih penyakitnya kurang lebih sama kayak ikan-ikan lain, dia bisa kena spot. Spot ya, itu barefoot. Barefoot ya. Barefoot itu putih. Ya. Terus? Ya, macam-macam lagi kayak bloating ataupun dia suka ada cacing parasit tuh di anusnya biasanya. Oke, bloating itu tuh apa tuh? Buat bloating itu kayak apa tuh bentuknya? Kalau untuk sobat-sobat amis yang pemula yang mau belajar, biasanya sih dia ada bakteri bekas makanan, jadi bikin perutnya makin bengkak. Oh, makin bengkak, perutnya bengkak. Oh, kayak teman saya. Masa. Oh, oh, Mas. Oke. Kurang higienis lah. Iya. Makan-makan dari kurang itu. Oke. Kasus kayak gitu sih lebih sedikit. Lebih sedikit. Rata-rata yang terjangkit di Oscar itu paling white spot. Ya. Itu terjadinya karena perubahan suhu. Iya, apalagi karena musim hujan. Nah. Lalu satu lagi, all in the head. Ya, all in the head. Itu juga Okay. All in the head itu ada lubang di atas bagian kepala itu gara-gara bakteri. Betul. Untuk pibas pun juga bisa begitu, gak sama. Jadi Oscar, pibas itu semua sama. Hampir semua jenis. Hampir semua jenis. Iya. Penyakit umum. Penyakit umum. Terus pencegahannya, tips-tips penjagaannya dari bapak-bapak pengurus kita enaknya gimana untuk apa, untuk para-para sobat amis boleh. Paling yang paling utama sih jaga kualitas air ya, kalau menurut pribadi selama saya keep Oscar ini sih. Kedua, pakan juga kalau sebisa mungkin, kalau ngasih live food gitu ya diusahakan ya cuci dulu lah sebenarnya. Oke, dicuci dengan dengan air obat. Enggak, bisa air obat atau air biasa aja. Oke, jadi kalau kalian kasih makan live food, jangan pernah langsung dituang di sasetnya. Kalau bisa dikeluarin dulu, dikasih air. Kalau nggak salah dikasih obat. Aprevlatin boleh, Mentrin juga boleh. Apalagi jangan sampai air dari kita beli pakannya itu ikut masuk. Oh iya, jangan. Itu berbahaya. Mungkin ada tambahan dari itu kalau udah lepas ya. Sama kalau Oscar itu sebenarnya memang rakus, dia makannya banyak. Iya. Tapi kalau gua pribadi sih takerin sehari minimal 2 kali lah, maksimal ya 3 kali. Karena terlalu kenyang juga nggak bagus. Nggak bagus. Iya. Bukannya sehat malah terlalu sehat. Terlalu obesitas. Okay. Ada nggak sih tips buat sobat-sobat amis dari kalian untuk memilih Oscar Oscar supaya sehat, sama Oscar yang enak dilihat, yang enak dilihat, ya benar. Tipsnya itu dari apanya sih? Saat pemilihan biasanya kalau kita datang ke toko-toko akuarium gitu kan, bisa lihat beberapa banyak Oscar di dalam tank. Kelihatan kok itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Kita cari yang sehat. Kurang lebih itu kelihatan dari fisik, dia punya dorsal atau ekor dia agak enggak kuncup. Okay. Kalau kuncup berarti dia agak ada sesuatu, yang enggak wajar. Yang kedua, kita bisa pilih dari postur tubuh. Oscar yang bagus itu bisa dibilang enggak terlalu panjang modelnya. Tidak terlalu panjang. Dilihat ya, lebih suka tuh ngeliat Oscar yang badannya meninggi. Oke. Jenis-jenis Oscar tuh sebenarnya kalau menurut gua ngerasa Oscar tuh banyak jenisnya. Betul. Bisa nggak sih disebutin apa aja? Oke. Okay. Kalau genus kan masih satu nih yang ada di Indonesia yang upgrader ya. Selatus itu banyak juga yang lain-lainnya. Ya, okularis, lalu
Virtuo 100, kasih finish, kasih banyak. Oke, okay. Itu nama latinnya guys. Spesiesnya. Spesiesnya. Yang ada di Indonesia rata-rata itu 100 Ocelotus. Oke. Okay. Ada yang Tiger, ada juga yang kita sebut Paris atau Chopper. Ya, Tiger itu yang kayak batik guys. Batik. Mungkin di Indonesia lebih terkenal sama Oscar batik. Sebetulnya batik sama Tiger itu sama. Sama. Beda penyebutan aja. Kan? Beda penyebutan. Beda level lah. Okay. Lalu ada juga yang albino, ada juga yang lebih stick. Ada yang lemon. Nah, lipstick itu warna itu seperti apa sih? Kalau lipstick sendiri dia basicnya putih seperti gading, ada warna merah. Juga dari bola mata dia punya itu hitam anggur. Oh, hitam anggur. Beda, beda kalau sama merah albino. Berarti dia albino. Kalau albino itu berarti dia merah. Betul. Oh, kepala dia semua. Ya. Terus ada juga nih yang bilang Oscar itu lemon. Nah, okay. Lemon ini nih, gua sih baru beberapa kali lihat ya. Lemon itu agak-agak jarang guys. Betul. Lemon itu tuh warnanya benar-benar bagus sih menurut gua. Warnanya tuh kuning ya. Betul. Itu dia kelainan atau apa sih? Sebetulnya sih ya bisa disebut kelainan. Lemon sendiri dia lahir dari genetika logistik. Oke. Matanya hitam. Oke. Dan catatan penting, lemon itu bukan Paris. Oke. Lemon beda. Karena ya. Lemon punya crosshead atau bisa dibilang masthead. Jadi dia full dari mulut sampai ekor kuning. Sampai kepala pun jidat dia kuning, nggak ada batasan hitamnya. Jadi untuk sobat-sobat Anis, kalau misalnya mau beli Oscar lemon, jadi lebih diteliti lagi. Yeah. Jadi nggak ada dia merah-merahnya tuh nggak. Apa ya, lemon itu sedikit sih jangan. Paling langka ya? Iya, dia bisa diantara yang lain ya. Butuh progres lama buat jadi lemon. Buat mastiin, karena kalau dari kecil ataupun sampai 3 jari itu agak sulit kita. Ya, karena ikan dari kecil ke besar itu pasti ada perubahan, namanya enggak. Lagi, Oscar ini bisa dibilang hampir sama kayak lohan, dia itu ikan progres. Bisa kita rubah warna, kita mainin gimana bagusnya kita lewat pakan. Oke. Terus ada juga Oscar Paris. Betul. Oscar Paris itu yang full merah guys.